Cerita aku hari tu, jalan masa PKPP ke... Pergi dengan member aku seorang, ajak dia jalan-jalan. Sebab nakkan udara yang segar, asyik teruk je kat rumah. Kita pergilah Sungai Cili. Sungai Cili ni kalau korang nak tahu kat Kuala Kubu Baru, dia tak jauh daripada Tanjung Malim. So aku ikut kat sini, memang orang cakap apa, fish sanctuary lah eh. Dia macam bela-bela ikan at the same time. Memang menarik lah bagi aku untuk weekend escape the coast single ataupun you know, pergi dengan kawan-kawan bujang ataupun kau pergi dengan family pun is a good activity lah bagi aku. Memang banyak lah ikan kat sini. Ha? Kalau nak cari anak ikan tu, tak payah masa, cari kat sini je. Memang confirm jumpa. So nak pergi tempat ni, ada banyak trail lah. Sebelum kau jumpa air terjun Sungai Celing, kau akan banyak lalu merentas sungai. Aku rasa dalam 6 atau 7 sungai lah. Memang interesting lah. So aku rasa dalam setengah jam 20 minit sampailah dekat air terjun ni. Memang aku rasa dia punya air terjun memang sangat cantik. Air dia sangat chill babe, sangat sejuk, sejuk nak mampus. Memang terbaik. Masa ni aku datang awal, kita buka pukul 8 pagi. So korang kena datang awal, tips dia. Sebab memang akan ramai orang kalau korang datang lambat. So make sure datang awal, pukul 8 tu korang terpacak kat situ, terus masuk, pergi hike, pergi. Kalau tak, tak puas mandi sebab ramai orang. Masa ni tak ramai sangat orang, sikit je orang. Tu kat sana, korang boleh bagi ikan makan. Boleh beli dekat entrance lah, ada punya makanan. Memang banyak ikan lah. Ramai. Hei, makmu. To enjoy the scene, dan kau tangkap lah gambar 2, 3, 4 gambar, dan aku balik. Alah, buruknya rupa. So, dia balik pun korang boleh mandi dekat rentas sungai-sungai tu, kau boleh mandi lagi kalau tak puas. Yes, bagi aku memang is a apa, kalau kau nak pergi short short punya trip, weekend, bawa family, nak keluar peluh, enjoy the fresh air, memang this is the place lah.